Aujabaha walhalat. Kena semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ulama'i, wa minal huruf jar, al ulama'i majrur jar, maka cirinya kasroh karena dia isim mufrad munsharif, cirinya ada alif lam. Wa minal ulama'i, dari sebagian para ulama, man ada ulama, jadi mubtada muakhar, wa minal khobar muqaddam. Man ada ulama, aujabaha yang mewajibkan itu ulama, bismillah. Jadi ada ulama mewajibkan hukum baca bismillah. Wal halatu hazihi, dan tingkah-tingkah ini semua tadi tentang bismillah. Wa kadzalika, dan begitu juga, tustahabu, disunahkan baca bismillah, indal jima'i, tatkala bersetubuh suami istri. Sunnah baca bismillah bersetubuh suami istri. Lamma fi sahihaini, tatkala ada hadis dalam riwayat, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau sahihain itu Bukhari Muslim, atau disebut mutafakun alaih. Ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna, jadi sifatnya anak menasabkan isim, mematahkan isim, mendomakan khobar. Anna Rasulullahi, jadi dibaca patah. Sallallahu alaihi wasallam kola, jadi khobar, takdirnya qailun. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lau itu lau sartiah. Kalau ada lau, kalau, jika, maka di sononya ada maka. Ada maka. Disebut jawab lau atau jawab sartia. Lau anna ahadakum, kalau bahwasanya salah satu di antara kamu, iza aroda, jika ingin, ayatia ahlahu, an amil namasib, mematahkan fi'il mudhari, hendak menyetubui ahlahu, keluarganya, maksudnya istrinya atau suaminya, qala, maka berdoalah. Nah itu lau, kalau, qala, maka berdoalah, bismillahi allahumma janibna syaitana wa jamba syaitani ma razaqtana. Bacaannya kalau bersetubuh, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, allahumma, ya Allah, janibna syaitana, jauhkanlah, janib, ada tasdid ini, janibna, janib itu sejenis sperma, jauhkanlah kami sperma daripada setan, wan jambi syaitani, dan jambi, pundak atau pinggir-pinggir setan, maksudnya enggak nebeng sperma. Jadi sperma setan masuk juga ke sperma rahim istri kita. Ini wan jambi syaitani. Ma razaqtana, apa-apa yang kau telah beri rezeki, nak, kepada kami,
Fa innahu, maka sesungguhnya iya kadiro bainahuma waladun, kalau terjadi bainahuma antara itu sama istri waladun anak, lam yadur, asalnya lam yadur, lamnya amir ya wajib. Nah ini boleh dibaca dua, boleh lam yadurruhu, boleh lam yadurrihi. Tuh, boleh baca lam yadur, tidak matak mudarat, hu itu sperma, asyaitona kemasukan setan, abada selamanya. Tuh, jadi sunnah baca doa ini kalau mau bersetubuh, Allahumma dan seterusnya. Gak wajib, hukumnya sunnah. Tapi di balik sunnah ini ya penting juga, jadi anak kita itu nggak ketempelan sperma setan. Itu sunnah-sunnah, apalagi sunnah berjima banyak, sunnah berjima. Wa min hahuna, dan dari disinilah yan kasyifu, asalnya in kasyafa fi'il madi dasarnya mujarotnya itu kasyufa ditambah nun sama alif in kasyafa, itu asalnya in kasyafa yan kasyifu in kisyafa artinya terbuka, dan dari sinilah akan terbuka laka bagimu. Annal kaulaini, nah kaulaini itu ya isim tas ya, kalau nasab ya, kalau nasab ya, kalau jar ya, ya juga kalau ropa alif lani kaulani. So, umpama enggak ada inna al kaulani, pas ada inna innal kaulaini. So, sama dua orang tua bin firlana wali-wali dina, tuh jangan wali-wali daina, kalau rame-rame wali-wali dina, kalau wali-wali daina itu dua orang khusus orang tua kita aja. Tuh, kalau doa rame-rame wali-wali dina, tuh warham huma diganti, huma itu dua buat orang tua kita aja, kalau rame-rame warham hum. Kama robayana, robayana ropa doang, sama juga orang tua kita doang dua, diganti wau robauna. Kama robauna dibaca dua tuh, boleh sigoro, boleh sugoro, imsila mubalago, jangan sogiro. Sigoro itu menyipati cuma dua aja, kalau sendiri silakan robi firli wali wali daya warhamuma kama robayani sogiro. Pas kita doain berjamaah rame-rame diganti semua, robbikfirlana waliwalidina warhamhum kama robbauna sigoro. Banyak gitu salahnya tuh, doa rame-rame dibaca doa sendiri. Kalau waliwalidina itu orang tua kita, kakek kita, cicit kita, buyut kita, terus sampai ke atas. Nah, waliwalidi, kalau waliwalidaina bapak kita doang, udah dua, kakek kita, cicit kita, enggak didoain sama sama kita. Makanya bagusnya gitu kalau rame-rame wali-wali dina. Innal kaulaini, sesungguhnya annal kaulaini, bahwasanya dua pendapat indan nuhati tatkala nuhati menurut ilmu nahu. Nuhati itu nahu. Nahu itu kata dasarnya ngambil perkataan ujung aja disebut nahu. Makanya dalam kaidah nahu i'lam anna sorfa umul ulumi wa nahu abuha. Ketahui oleh mu bahwasanya sorof itu seperti ibu, ngurusin anak dari nyebokin, dari mandiin, nidurin, seperti ibu. Kenapa disebut seperti ibu? Jadi kata itu bisa jadi macam, bisa jadi 11 kata. Doroba, ya ibu doroban terus, dikiasin dorob tu belum dikiasin penambah satu, penambah dua, penambah tiga, nah, itu disebut sorok, makanya dia seperti ibu. Tapi kalau nahu seperti bapak, cuman doroba, kenapa bak
dibaris patah dikit kena umat. Kenapa daroba enggak darobi enggak darobu, ujung-ujung aja disebut nahu, maka sebagai bapak cuma nyari duit ngurus anak maka agak. Nah kalau sorok ke ibu diolah-olah tuh, maka susahan sorok daripada nahu, karena seperti ibu ilam anna sorfa umul ulumi, sorok itu seperti ibu, wa nahu abuha, nahu seperti bapak. Nah menurut ilmu nahu nih ada dua pendapat indan nuhani, menurut ilmu nahu pitak diri di dalam mentakdirkan al muta'allaki yang mencakup bil ba'i dengan huruf ba. Nah ini baru belajar kita belajar nahu. Nah ba itu huruf apa? Huruf jar. Apa gunanya ba disebut keterangan subjek predikat objek keterangan itu. Ana adkhulu, saya akan masuk fil masjid, di dalam masjid. Nah fil masjid keterangannya masuk dalam masjid. Nah ini jadi keterangan ba itu. Fi qoulihi, di dalam perkataan bismillahi, lafaz bismillah. Hal huwa, apakah bismillah itu ismun, isim? Nah kita kenal dulu isim itu apa. Isim itu tarifnya madala alal musama, tiap-tiap sesuatu yang ada nama disebut isim. Cirinya apa? Nah, tergantung. Kalau isim mufrad musharif, isim yang nerima tanwin, cirinya ada tanwin, ada alif lam. Kalau isim ghair musharif nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Jadi ulama nahwu ini bahas dua perkara. Apakah bismillah itu isim? Au fi'lin atau fi'il? Kalau yang paham nahwu udah ketebak, mutaqaribani, saling berdekatan keduanya tuh. Kenapa mutaqaribani ada alif? Nah, ini sintasnya karena ismun au fi'lun ropa. Au fi'lun ropa. Maka sintasnya ropanya ku alif. Tuh, makanya mutaqaribani. Coba kalau ismin au fi'lin mutaqori baini. Tuh, udah ketebak. Jadi ulama mengatakan bismillah itu apakah dia isim atau fi'il yang saling mendekati. Wa kullun, dan semua itu kulun. Qad warada bil Qur'anu, telah ada bihi itu bismillah al-Qur'anu di Al-Qur'an. Jadi kita belajar nahwu. Qad warada apa tadi teman-teman? Qad warada bil Qur'anu. Waroda fi'il bihi maf'ul bi al-Qur'anu fa'il. Nah, coba kita lihat. Qad waroda apa tadi? Dan sungguh telah ada itu bismillah di al-Qur'an. Imma min qadrihi bismin. Imma min qadrihi bismin. Ada kalanya dari takdirnya itu bismin, takdiruhu bismillahi ibtida'i. Takdirnya bismillahi ibtida'i, dengan nama Allah aku memulai. Disebut bermula. Maka lihat coba di Al-Fatihah, alhamdulillah bermula segala puji, pakai ber. Takdirnya ibtida'il hamdu, bermula segala puji. Makanya kalau di pesantren utawi. Nah itu berarti ada takdirnya. Nah ini sama. Oh bismillah, ada yang mengatakan takdirnya itu bismillah ibtida'i, dengan menyebut nama Allah aku memulai. Satu. Palikoli ta'ala, maka ada firman Allah Ta'ala. Wakola rkabu, asalnya wakola irkabu, arkaba yurkibu, arkib irkabu, irkab irkabu. Ada perkataan firman Allah wakola hamjanya disebut hamjah wasol.
Amjan bisa disambung ir kabu pas adalah wa kolar kabu alhamdu walhamdu disebut hamjah wasol. Ada hamjah koto nggak boleh disambung alhakumut, kalau disambung tetap dihidupin wa alhakumut pakai tetap hidup. Atau iya karena budu inya iya hamjah koto tetap wa iya disambung. Nah ini hamjah wasol disambung wa kolar kabu fiha bismillahi majreha. Nah ini mafis bin Asim hirah imafis bin Asim cuman satu di Al-Quran itu dibaca imalah, yaitu ini aja majreha. Tapi kalau Imam Kisai itu ada empat diantaranya waduha dibaca waduhe. Boleh kita baca semua? Boleh. Tapi patokan kalau di dalam sholat jangan, ikutin satu aja Imam Hafiz bin Asim yaitu maj jariha. Tapi kalau di luar kita ngaji itu kita pakai kiroah yang 7 gak apa-apa. Itu kayak Muhammad ZA itu kul huwallahu ahad kufuan, itu kufuan dijadiin kufan kufa. Kufan karena alif itu saudaranya patah tuh, kufuan jadi kufwa. Atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim maliki. Ah Imam Kisah itu mimnya dimatiin aja. Kalau di luar sholat bisa boleh arrahmanirrahim ma. Atau idgham mutaqaribain makhrajnya sama hampir sama keluarnya satuin aja khalaqakum khalaqakum qafnya ilangin masuk ke ka khalaqum. Itu kira sabah. Tapi kalau dalam sholat jangan, ikutin satu satu cara yaitu Imam Hafiz bin Asim disebut murattal. Majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Satu gitu. Takdirnya bermula. Wa min qadrihi bil fi'li. Ada takdirnya bil fi'li yaitu disebut fi'il. Amron fil amr au khobaron atau khobar nahu seperti fi'il abda'u bismillahi. Abda'u bismillahi aku memulai dengan bismillah. Atau khobar ibtada'tu bismillahi aku telah memulai dengan bismillah. Ibtada'tu ya kata. Ibtada'tu. Nah yang jadi pertanyaan kok kenapa abda'u itu fi'il fi'il amr sedangkan ibtada'tu itu khobar. Nah ini kita harus paham kesorofnya. Kalau abda'u itu bada'a penambah dijadiin fa'il abda'u. Kenapa abda'u? Karena alifnya itu huruf alaf, huruf yang keluar dari tenggorokan, maka da'nya harus patah abda'u. Walamun au ainun bima qati fiha wa haki sawin jabai bimuktaha, itu dalam kitab Yaqulu bab shorof. Nah, kalau ibtada itu kenapa jadi khobar? Karena penambahnya ada du alif sama ta. Tuh. Artinya sama, sama. Sama. Cuman kalau abda'u dia bersifat sendiri, aku mulai bismillah, enggak ngajarin, enggak ngajak orang. Tapi kalau kalau wa abtada'tu itu dia baca sendiri sambil ngajak ke orang. Itu bedanya. Falikauli ta'ala maka karena firman Allah ta'ala ikra' bismi rabbika allazi khalaqa. Ikra' ikra' asalnya qara'a yaqra'u qur'an fahuwa qari'un wa zaka makru'un ikra' ini khalaq qara'a ada alifnya ikra' bacalah bil amr
kata perintah, bismi dengan menyebut robbika Tuhanmu, allazi yang kholako, yang telah menciptakan. Siapa yang telah menciptakan? Yang telah, yang Allah telah menciptakan. Kholako itu aihua. Wa kullahuma, dua-duanya, nih, bismillah, ada yang bilang isim, ada yang bilang fi'il, itu sahihun sahih. Jadi silakan dasar dua-duanya, dua-duanya benar. Fa'innal fi'la, karena sesungguhnya fi'il itu labuda, mesti, mau gak mau labuda. Lahu, adanya itu fi'il, mim masdarin, ada masdar. Tuh. Lihat ismun, ismun itu bisa dikelola. Masdar, ismun itu masdar. Asalnya wasima, yusimu, wasman. Cuman wasman itu aneh. Kenapa aneh? Wawu itu harusnya saudaranya doma, maka diganti alif ismun. Nah, karena alif itu diganti ismun, alif itu huruf elat, dijadikan huruf elat, bisa di depan, bisa di belakang. Makanya bismillah, lihat tuh, alifnya di depan. Harusnya begitu, harusnya malah, tapi kita lihat bismillah malah di depan. Huruf hiya, huruf wai, ya huruful ela, huruf wau, alif, ya itu huruf ela, huruf penyakit. Wal madi dan huruf matobi'i, walini dan huruf matlin, waziada dan huruf penambah. Jadi boleh tuh alif itu pindahin ke depan kayak bismillah, begitu panjang dulu. Harusnya sebenarnya ba-nya alifnya di sini. Ba tuh. Ba harusnya di mis alif, tapi kenapa jadi di depan? Karena huruf penambah. Nah, ini pertama. Mesti dari masdar, yaitu masdar ismun, wasima, yusimu, isman, masdar. Palaka dan masdar itu wal fi'lu mustaku minal masdar, musorofnya. Fi'il itu pengambilan dari masdar. Kalau enggak bisa jadi masdar, maka bukan fi'il. Patokannya begitu. Wal fi'lu mustaku minal masdar. Fi'il itu pengambilannya dari masdar. Kalau enggak bisa jadi masdar, maka bukan fi'il. Contoh Allah. Lafaz Allah. Bisa kan dia jadi masdar? Kalau mazhab kita harus sunnah jamaah, walafzullahi laisa bimustaqid. Lafaz Allah itu enggak ada mustaq yang mengambil dari masdar. Allah ya Allah. Kalau paham harus sunnah wal jamaah. Kalau ada mustaqnya berarti fi'il. Fi'il. Bisa dikelola itu lafaz Allah. Nah, ini alasannya bisa jadi fi'il. Oh, ternyata ismun itu bisa pengambilan dari masdar, yaitu wasima, yusimu, wi, wasman atau ismun. Satu. Palaka in taqdirul fi'lu, maka kalau takdirnya fi'il, wa masdaruhu, dia ada masdarnya. Wazalika, karena itulah yuhsabul fi'lu, dihitung-hitung fi'il, alladzi sumia qoblahu, yang namanya sebelumnya itu fi'il. Lagi ada wamasdaruhu, wazalika. Wamasdaruhu, ada masdarnya. Wazalika, dan karena itu yuhsabu, dihitung al-fi'lu, fi'il, alladzi yang sumia dinamakan qoblahu, sebelum fi'il, yaitu ada masdar. Alladhi sumiyat qoblahu, dinamakan sebelumnya, yaitu ada masdar. In kana kiaman, kalau adanya kiaman dalam keadaan diri, bismillah itu. Oku dan duduk, itu baca bismillah. Aw akalan, makan. Au syaroban, boleh syurban dibaca, tapi bagusnya syurban. Atau minum. Au kiroatan, atau baca Quran. Au duan, atau berwudu. Au sholatan, atau sholat. Tuh, karena ada masdarnya fi'il. Pal masyru, maka disyariatkan
zikrusmillahi, yaitu menyebut nama Allah. Fal masyru'u maka disyariatkan zikrusmillahi, menyebut nama Allah. Fil syuru'i, di dalam syariat. Fizalika kulli, dalam semuanya itu. Dalam semuanya itu. Nah, ini jadi hal tabarokan, ngambil berkah. Berkah itu tarifnya ziyadatul khair, nambah-nambah kebaikan. Tabarokan, ngambil berkah. Watayamunan ngambil tayamun, anugerah. Bawa atap terus patah. Wasti'anatan, mengambil isti'anah, pertolongan. Alal itsmami, atas nikmat sempurna. Terus wawunya watak, watakobala, dan supaya dijabah doa ajak. Bismillah. Watakobala. Wallahu, jadi mubtada doma, alamu jadi khobar, dan bermula Allah alamu. Kalau ke Allah itu apal tabdil itu pakai maha, yang maha mengetahui. Kalau ke makhluk pakai paling. Umaru akbaru Zaidin, Umar lebih besar daripada Zaid. Tuh, kalau ke makhluk jangan pakai maha. Pas Allahu akbaru, kalau segi terjemah kan Allah paling besar. Tapi kalau ke Allah itu dalam bahasa tauhid diganti pakai maha. Sedikit lagi ya. Walihaza, dan karena inilah. Ruya, diriwayatkan. Ruya apa ruya? Ruya. Nah, ini boleh dibaca rui, rui aja boleh. Alasannya wau kasro, ya saudaranya kas kasro, boleh baca rui. Takdirnya ruya. Makanya ianya enggak ada titik dua tuh. Disebut ya bebek. Ya urupnya penyakit. Ruya diriwayatkan pakai di Ruya benu Jaririn Ibnu Jarir wa beni Abi Hatimin Ibnu Abi Hatim min hadisi Bashar ibni Amarota atau Imarota, dari hadis Bashar bin Imarot an Abi Raukin, dari Abu Rauk anid dohaki, dari Imam Dohak ani bin Abbasin, dari Ibn Abbas kola, berkata Ibn Abbas. Nah, Ibn Abbas berkata inna awalu awali awala inna alloha, berarti inna awala. Inna awala kan di sini bukan termasuk ini ya, bukan ya, tapi bukan ditaukid. Inna alloha wa malaikatuhu wa malaikatihi wa malaikatahu. Inna alloha wa malaikatahu, karena inna alloha patah wa malaikatahu patah juga, disebut wawunya wawu atau yusalluna ala nabiyyi apa nabi aja? Nabi. Kenapa nabi aja dibacanya enggak nabiyyi? Asal kan ya nya enggak ada titik dua. Berarti ya huruf penyakit. Nah, makanya dibaca panjang. Kalau berhenti di situ nabi gitu. Kebanyakan nabi. Nah, salah. Kalau Jumat salah tuh bilang
Inna Allah malaikatu sholli ala nabi. Salah. Ala nabi panjangin karena yani ya penyakit takdirnya nabi. Inna awwala ma sesungguhnya permulaan perkara nazala yang menurunkan bihi itu perkara Jibrilu Jibrilah Jibrili Jibrilun ya Jibrilu Jibril kenapa Jibrilu fa'il fa'il fi'ilnya mana fi'ilnya fi'ilnya ala ala fi'il Naza nazala maul bihnya mana maul bihnya Muhammad Muhammad mana mau labul jauh bukan bawah itu bihi ala Muhammadin apa Muhammadan atau Muhammadun? Ala Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Ada ala. Ada ala. Muhammadin isim apa? Muhammadin isim mufrad mun tori adatan dan sallallahu alaihi wasallam. Qala dari mujari dari Ibnu dari menurunkan bi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW qala berkata malaikat Jibril ya Muhammadu apa boleh ya Muhammadai Muhammadi yang paling benar ya Muhammadu apa ya Muhammadi apa ya Muhammada ya Muhammadu apa ya Muhammadi apa ya Muhammada ya Muhammadu Muhammadu kenapa du itu ada kan ya-nya ya munada ya. Kata panggil hai disebut mudana mufrad alam khusus Nabi Muhammad itu berbaris dom Muhammadu ya Rasulullah apa ya Rasulullah ya Rasulullah kenapa ya munada ya munada ya, benar kenapa lah bukan nama Muhammad bukan isim benar kenapa Muhammad ya Rasulullah karena munada mudof ilai ya Rasulullah bukan ya Rasulullah ya Rasulullah munada mudof ini karena di situ kata Allah nih ya kak ya iya jadi mudof sih ya mudof itu dia berkata kalau sendiri ya Rasulu ya Rasulu sendiri jadi pas dinin ya Rasulullah ya Muhammadu mana dia ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad SAW kul kola ya kulu kolan bahwa ko ilun wazaka makulun kul latakul asal kul apa kola ya kulu kola asalnya apa berkata sudah berkata nah sorobnya firmadi asalnya kowala kenapa koala? Asalnya koala karena patah mulu saudaranya alif maka waunya diganti alif koala waunya ukela iya pengambilan dari masdar katanya koala ya kulu kau koala kau ulang berarti asalnya koala pokoknya kalau pilih itu ketahuan kata dasarnya dari masdar koala ya kulu koala ada waunya kan berarti yang asalnya kok koala karena saudaranya patah alif waunya wau saudara wau wau saudaranya dom nggak nyambung nah, patah sama dom dibuang waunya diganti alif tuh cirinya koala ya kulu koala kul nah sama kul asalnya koala koala ya kulu kolan wazaka makulun
asalnya ukul. Ukul. Iya, ukul. Ukul. Nah, dibuang. Alif, alifnya dibuang, alifnya. Itu diganti cuman kul. Ya Muhammadu katakanlah, kul katakanlah. Nah, kalau khusus ke Nabi Muhammad disebut mukhotob guer muayyan. Kata ngomong tapi enggak khusus ke Nabi, buat ke kita juga. Tuh. Artinya malaikat Jibril ngajarin Nabi, maksudnya buat ngajarin kita juga. Tuh. Jadi kalau ada perkataan dari Nabi itu ke sahabat, kata perintah, maksudnya bukan ke sahabat aja, buat ke umatnya, buat ke kita-kita juga. Nah, ini disebut dalam kaidah usul tafsir mukhotob guer muayyan, berbicara tapi enggak khusus buat dia guer muayyan, enggak tentu ke umatnya juga. Itu disebut mukhotob guer muayyan. Muayyan. Ya Muhammad, kul katakanlah, astaizu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Astaizu, aku minta perlindungan. Nah, kalau ada sin sama itu sama saja. Tak mempunyai makna minta. Sama-sama. Astagfirullah, minta. Nah, ini astaizu bismillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Malaikat Jibril ngajarin ke Nabi Muhammad, maksudnya bukan ke Nabi aja. Buat ke kita juga, maka disebut mukhotob guer muayyan. Kalau enggak paham, wah ini enggak usah kita baca. Emang apa? Malaikat Jibril ngajarin ke Nabi doang. Tuh, kalau enggak paham. Qul huwallahu ahad. Tuh, firman Allah. Allah nyuruh ke Nabi, ya Muhammad katakan Allah Maha Esa. Maksudnya bukan ke Nabi aja, buat ke kita juga, katakan Allah Maha Esa. Suma kola, udah ngajarin itu. Suma kemudian, nah urutan habis baca ini, terus baca lagi. Suma kola kemudian maka Jibril berkata lagi, kul katakanlah Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kola. Kola lahu Jibrilu. Maka berkata malaikat Jibril lahu kepada Nabi, bismillahi ya Muhammadu, bismillah wahai Nabi Muhammad. Yaqulu ikra bizikrillahi rabbika. Berkata malaikat Jibril, ikra, bacalah bizikrillahi dengan menyebut nama Allah, rabbika Tuhan kamu. Waqum, waqut, berdirilah kamu, duduklah kamu, bizikrillahi ta'ala dengan menyebut nama Allah. Tuh. Jadi kaidahnya nambah kita. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu kafirun. Itu maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bukan buat Nabi aja tapi buat kita juga umatnya. Maka disebut mukhotob guer muayyan. Nah, kalau enggak paham begini, ini orang-orang yang Quran tok gitu. Pedoman Quran tok. Kul itu dikatakan udah nggak usah pakai lagi, nggak usah pan kul begitu buat Nabi doang tuh, yang ingkar sunnah begitu banyak kan. Karena nggak bisa dipakai juga buat yang itu yang menentang kul, yang ayuhal kafirun. Iya, sebut mukhotob guer muayyan. Yang dibilang kul ayuhal, kul ya ayuhal muslim. Ya segitu aja ya. Alhamdulillah. Sin lagi.